اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا رب kami ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Ya Allah ya رب kami mudahkanlah kami di dalam menjalani ketaatan kepada-Mu ya Allah. Mudahkanlah kami dalam menjauhi semua maksiat-maksiat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya رب kami mudahkanlah kami untuk bisa mendidik anak supaya menjadi soleh dan soleha ya Allah, menjadi hafiz dan hafizah Al-Qur'an ya Allah. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Baik mereka yang masih hidup ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Baik mereka yang masih hidup dan sudah meninggal dunia ya Allah. Bagi orang tua kami ya Allah yang sudah mendahului kaum muslimin dan muslimat, yang sudah mendahului kita semua ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Berikanlah mereka pertolongan dan nikmat kubur ya Allah. Bahagiakanlah kehidupan-kehidupan mereka ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, istiqomahkanlah kami dalam menjalani ibadah ya Allah. Matikanlah kami ke dalam mati husnul khotimah ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khotimah. Ya Allah mudahkanlah kami dalam menjalani sakratul maut ya Allah. Jangan terlalu berat ketika menghadapi sakratul maut ya Allah. Ringankanlah ya Allah, cepatkanlah kami dalam menjalani prosesnya ya Allah. Matikanlah kami ke dalam husnul khotimah ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama orang-orang soleh ya Allah, bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para orang-orang yang mati syahid, bersama orang-orang yang siddiqin ya Allah, bersama para imam-imam yang soleh, bersama imam-imam yang salafus soleh ya Allah, bersama malaikat yang dekat denganmu ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama mereka ya Allah. Allahumma alhikna bis solihin, Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ramadan, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, bi barakati suratil fatihah. Anak-anak bapak, anak-anak ibu di pesantren Zaid bin Sabit sebagai angkatan yang pertama, insya Allah tanggal 15 Juni akan dimulai kegiatan belajarnya, tidak sekolah formal, usianya di atas SD sampai SMA antara 12 sampai 18 tahun. Semua kebutuhannya nanti ada di brosur yang akan kita kasih tahu, dan semua biayanya totalnya sekitar 5 juta rupiah untuk di biaya awal 1 tahun. Insya Allah target minimal hafal 10 juz, maksimal hafal 30 juz. Setelah itu baru melanjutkan ke sekolah masing-masing yang ingin dituju. Insya Allah ini adalah angkatan pertama yang akan dijalani dengan sesuai target. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.